السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. الحمد لله شكر pada الله عز وجل kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita sekali lagi bersama pada malam ni. Dan insyaAllah sambungan kita daripada tafsir Hawamim, surah-surah Hawamim, sambungan daripada surah Fussilat. Malam ni kita akan masuk ayat yang ketujuh daripada surah Fussilat. Surah Fussilat muka surat 477 dalam mushaf. Ayat yang ketujuh Allah Azza wa Jalla sebut, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina la yu'tunaz zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Yang bermaksud iaitu orang-orang yang tidak memberi zakat untuk membersihkan jiwa dan harta bendanya, dan mereka pula kufur ingkar akan adanya hari akhirat. Ayat ketujuh, Allah Azza wa Jalla beritahu pada kita tentang hal keadaan orang yang musyrik. Sebab ianya berkait dengan ayat sebelum ni, iaitu ayat yang keenam. Bila mana Allah Azza wa Jalla sebut pada ayat yang keenam, qul innama ana basharum mithlukum yuha ilai annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Ayat ke-6 Tuhan sebut, katakanlah sesungguhnya aku ini manusia seperti kamu. Maknanya Allah Ta'ala perintah untuk Nabi Muhammad sebut benda ni kepada musyrikin Mekah. Dan aku ini menerima wahyu daripada sisinya. Dan antara kandungan yang ada dalam wahyu yang aku terima itu ialah untuk mengatakan annama ilahukum ilahun wahid, iaitu untuk mengatakan Tuhan yang berhak disembah oleh kamu semua ialah Tuhan yang esa. Fastaqimu, konsistenlah kamu terhadap benda ini ataupun tauhid ini. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, dan minta ampunlah sekiranya kamu pernah melakukan benda yang selain daripada ini, iaitu kesyirikan. Kemudian Tuhan sebut wa wailul lil musyrikin, dan celakalah bagi orang-orang musyrik. Okay. Jadi ayat yang ketujuh ni dia berkait dengan penutup bagi surah ke-6, bagi ayat ke-6. Iaitu Tuhan sebut wa wailul lil musyrikin, celaka bagi orang musyrik. Siapa orang musyrik itu? Ayat ketujuh beritahu. Siapa orang musyrik itu? Allazina la yu'tunaz zakah. Iaitu ciri mereka yang pertama, mereka itu tidak memberi atau menunaikan zakat. Okay.
Jadi pada ayat 7 ni Tuhan dah beritahu akidah orang musyrikin tak betul. Sebab menafikan Tuhan itu esa. Mewujudkan bagi Tuhan itu ada kuasa-kuasa lain yang sama taraf ataupun yang rendah sikit taraf dia, tapi kuasa dia hebat. Yang mana kuasa ni pun kita kena berurusan dengan dia ataupun kita kena deal dengan dia juga. Bila mana kita ada hajat, bila mana kita ada keperluan dalam hidup. Jadi, bila mana akidah tak betul, amalan pun sudah tentu tak betul juga. Jadi pada ayat ni Allah Ta'ala sebut kenapa orang musyrik itu mendapat kecelakaan. Jadi sifat yang pertama Tuhan sebut, mereka tidak menunaikan zakat. Timbul satu persoalan. Bila mana kita sebut sebelum ni, surah Fussilat ni ialah surah yang turun di Mekah. Dan kita tahu bahawasanya di Mekah ni selama 13 tahun Nabi berdakwah, fokus pada 13 tahun dakwah itu lebih kepada perkara tauhid, bukan kepada perkara ibadah lagi. Maknanya fokus untuk membetulkan ideologi sahaja, untuk lekatkan dalam hati, untuk pasakkan dalam hati bahawasanya Tuhan itu sahaja yang esa, semuanya tak ada kuasa, terutamanya berhala, terutamanya patung berhala yang mengelilingi Kaabah ataupun roh-roh yang dipuja, yang dihormati, semuanya tidak ada kuasa melainkan Allah Azza wa Jalla. Nak perbetulkan yang tu selama 13 tahun. Lepas Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, baru bercakap tentang ibadah. Termasuk ibadah yang diucapkan dan yang diperintahkan ketika mana di Madinah ni ialah zakat. Tiba-tiba ayat ni sebut ciri orang-orang musyrik ialah tidak menunaikan zakat. Sedangkan perintah bayar zakat ni bila? Di Madinah. Di Mekah tak ada lagi cerita zakat. Bukan kata cerita zakat, cerita salat pun tak ada lagi. Salat secara berjemaah, masjid pun tak ada lagi apa-apa semua ni. Haji apatah lagi, puasa tak ada lagi. Di akhir-akhir tu saja baru ada ibadat salat. Azan pun tak ada lagi pada waktu itu. Okey. Jadi kita boleh tengok maksud daripada sifat yang Tuhan sebut ni, la yu'tunaz zakat. Tidak menunaikan zakat. Apa maksud zakat dalam ini? Adakah zakat yang kita faham, zakat yang kita duk bayar sekarang ni, iaitu zakat fitrah, zakat harta, apa-apa sajalah zakat. Okey. Jadi kita tengok dalam syarah dia kata allazina la yu'tunaz zakat. Orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat, maka orang yang imannya benar, mereka akan taat kepada arahan Allah untuk mengeluarkan zakat, walaupun ianya berat juga kerana ingin mengeluarkan harta daripada hasil usaha kita, tetapi kerana taat kepada Allah dilakukan juga. Orang beriman bila mana dia dapat perintah suruh bayar zakat, walaupun zakat ni ialah satu ibadat yang berat untuk dilakukan. Sebab harta kita tu kita dapat daripada usaha kita, kita kena bagi ke orang, kita kena kongsi dengan orang. Okay. Tapi mereka merealisasikan ketaatan dengan mereka buat. Sebab itulah tanda orang beriman. Bukan hanya sebut beriman pada Allah, bukan hanya kata di lidah aku ni beriman pada Allah Ta'ala, kena tunjuk antara contoh ataupun antara bukti satu orang tu dia beriman, dia buat suruhan Tuhan. Pada ayat ini, apakah yang dimaksudkan zakat pada ayat ini? Kenapa digunakan perkataan zakat dalam ayat ini? Padahal mereka adalah orang kafir. Dan memang orang kafir tidak perlu membayar zakat. Bukan kata zaman tu, zaman sekarang pun. Oh, zaman sekarang pun orang kafir tak dikenakan bayar zakat. Sebab zakat ni khusus untuk orang Islam. Maka perlu dijelaskan di sini akan beberapa pendapat untuk mentafsirkan maksud zakat yang disebut dalam ayat yang ketujuh daripada surah Fussilat ini. Okay. Di sini saya bawakan tiga maksud allazina la yu'tunaz zakat. Orang kafir iaitu orang yang tidak mahu bayar zakat. Umum kita tahu orang kafir tak kena bayar zakat. Okay. Zakat apa yang dimaksud sini? Okay. Yang pertama, yang ini disebut dalam Al-Qurtubi, tafsir Al-Imam Al-Qurtubi. Dia kata, makna zakat dalam ayat ini adalah membersihkan hati daripada syirik kepada Allah. Bukan zakat bagi duit tu. Bukan zakat bayar zakat fitrah, zakat pendapatan tu bukan. Okay.
Maksud zakat sini ialah bersih hati pada syirik. Sebab perkataan zakat yuzaki maksudnya ialah suci bersih. Kita bayar zakat ni tujuannya ialah untuk menyucikan harta kita. Jadi ambil perkataan umum, maksud perkataan zakat secara umum, bersih, iaitu bersih daripada kesyirikan. Pendapat ini adalah kerana ayat ini diturunkan di Mekah. Jika tiada lagi, jadi tiada lagi arahan mengeluarkan zakat dalam bentuk wang dan harta benda. Oleh itu, ayat ini menceritakan tentang kriteria orang musyrik yang tidak mahu keluar daripada kesyirikan kerana mereka tidak mahu menerima lafaz la ilaha illallah. Jadi perkataan zakat ni perkataan yang luas, bukan hanya membayar sejumlah wang ataupun hasil yang kita dapat daripada tanaman beri pada pihak tertentu untuk diagihkan pada orang. Itu zakat dari segi istilah yang kita faham. Tapi zakat dari segi bahasa maksudnya ialah bersih. Sebab tu dalam Al-Quran Tuhan sebut khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambil sikit daripada harta kamu, Tuhan kata, jadikan dia sebagai sedekah untuk bersihkan harta kamu dan sucikan harta kamu. Kan? Dalam ayat tu sebut wa tuzakkihim, zakah yuzakki zakah. Maknanya maksud sini ialah perbuatan menyucikan diri daripada noda kesyirikan. Itu maksud pertama. Maksud yang kedua, atau ada ulama mengatakan, ini dalam tafsir Ibnu Katsir, zakat di sini dengan makna sedekah kerana rukun zakat hanya mula difardukan di Madinah. Maka kalau disebut zakat waktu di Mekah, ia bermaksud sedekah. Sedekah umum, tak letak pun berapa nilai dia, ikutlah berapa nak bagi. Okay. Maknanya secara umum, ianya ialah sebuah pemberian yang tak wajib, tapi ianya digalakkan. Sebab memang sedekah ni satu benda yang dah berlaku pada zaman dulu. Sebab tu kita tengok ada sebahagian daripada moyang datuk Tok Wan Nabi ni, mereka ni diberikan penghormatan kerana sikap suka memberi sedekah pada orang. Suka beri sedekah pada orang. Antaranya ialah datuk Nabi yang bernama Hashim. Kan? Muhammad bin Abdullah sampailah dekat Hashim. Hashim nama sebenarnya bukan Hashim. Nama sebenarnya ialah Syaibah. Syaibah nama betul. Maknanya nama yang ayah dia beri pada dia, Syaibah. Sebab apa Syaibah? Syaibah dalam bahasa Arab maksudnya uban. Sebab dia keluar pada perut mak dia, rambut dia tu ada uban. Waktu dia bayi tu, dia ada uban. Uban di mafraqi ra'sihi wa sudrihi. Di tempat belahan rambut ni, maknanya orang sikat rambut tu, urat rambut tu, situ dekat gigi rambut tu dia ada uban sikit, dan di tepi, sideburn tepi ni, sehingga menyebabkan lepas pada tu keturunan Quraisy ni dia lahir dia ada tanda itu. Tanda dua itu. Dua uban di tepi ni dan di tengah rambut. Okey. Jadi Hashim ni ataupun Syaibah nama awalnya, digelar dengan nama Syaibah sebab dia tu uban. Waktu dia diangkat jadi pemimpin Mekah, antara polisi dia ialah dia suka bagi makanan free kepada orang yang datang ziarah ke Madinah. Ke Mekah, bukan Madinah. Maknanya waktu musim ziarah, Haji Jahiliyah ni, dia pemimpin Mekah tertinggi pada waktu tu, dia suka beri sedekah. Antara sedekah yang dia suka beri ialah dia menyediakan makanan dan minuman. Air zam-zam tu bagi free, siapa-siapa nak minum, tak kena bayar. Maknanya dia bertukar polisi. Bila mana orang ni jadi ketua, mungkin orang ni dia kenakan bayaran. Zaman Hashim, dia tak berikan apa-apa cas kepada charge kepada orang yang nak minum air zam-zam. Bahkan dia bagi lagi package tambahan, dia bagi roti yang ditumbuk sehingga lembut dan dicampur dengan kuah. Maknanya roti berkuah dan bagi makan free. Perbuatan dia carikan roti itu, lepas tu tumbuk roti bagi lembut, itu bahasa Arab panggil hashama. Hashamal khubz. Tumbuk roti, roti Arab tu koyak, lepas tu tumbuk. Ha, perbuatan tu dia panggil hashama. Dia digelar dengan nama Hashim kerana buat benda tu. Dan dia kafir lah. Dia bukan Islam.
Cuma nak katanya sedekah tu ialah benda yang popular ataupun benda yang umum diketahui oleh masyarakat Arab. Dan mereka masyarakat Arab bila mana bersedekah, mereka bersedekah seakan-akan tidak takut kepada kefakiran. Sebab diorang akan bersedekah dengan cara luar biasa. Tapi diorang sedekah ada sebab. Diorang nakkan kemasyhuran. Sebab tu dalam istilah Arab dia panggil riak dan sum'ah. Riak ni maknanya nak suruh orang tengok dia buat kebaikan. Riak mai pada perkataan ra'a, tengok dengan mata. Sum'ah mai pada perkataan sami'a, dengar dengan telinga. Dia ni baik, dia ni bagus. Okey. Jadi itu ialah adat orang Arab. Sebab tu kita akan tengok benda tu biasa sampai ke sekarang ni pun. Orang Arab dalam bab welcome orang luar biasa. Sebab tu kalau tuan-tuan biasa terima undangan orang Arab pergi ke rumah, biasanya dia akan hidang makanan yang banyak daripada kapasiti orang yang datang. Sebab dia ada satu sikap orang Arab ni, kalau tetamu dia makan makanan yang dia hidang, habis makanan tu, itu satu keaiban pada tuan rumah, menunjukkan tuan rumah tak cukup makanan rumah dia. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi dua orang, dia sedia makanan untuk 10 orang. Benda tu biasa. Tuan-tuan tengok dalam talang, ayam ada 8, datang 2 orang. Dan dia berbangga kalau kita makan tak habis. Dan dia ada satu adat, bila mana kita makan tak habis, sudah tu dia akan makan bekas kita. Sebab tu ada hadis-hadis ni dia daif sikit lah. Orang makan bekas daripada tetamu ni. Cuma nak katanya, itu ialah adat kebiasaan. Hampir keseluruhan masyarakat Arab seperti itu. Maknanya Arab yang menerima, bangsa yang menerima Arabisasi ni jadi macam tu. Kecuali kita lah. Kita ni terima Islam, kita terima nama saja. Kita tak terima percakapan dan budaya Arab secara keseluruhan. Kalau kita tengok orang Syam, dulu bawah pemerintahan Rom, dia orang terima Islam, dia orang berubah bercakap pun bahasa Arab. Syam ni, Palestin, Syria, Jordan, Lebanon dan juga Iraq sebahagiannya hari ni, ini wilayah Syam. Dulu ni tak bercakap bahasa Arab. Tapi lepas datang Islam, dia orang terima budaya Arab. Dia orang dah macam orang Arab. Sama juga dengan orang di Maghrib, di Morocco, orang di Libya, orang di Tunis. Ni semua mereka yang telah menerima Arabisasi. Termasuk juga orang-orang di Mesir, mereka bukan bangsa Arab, tapi dengan sebab bercakap dengan bahasa Arab, orang Sudan apa semua ni, dengan sebab dia orang terima Islam dan terima bahasa Arab, jadi dia orang dilihat seperti orang Arab. Cuma umum kita sebut bangsa Arab, ia merujuk kepada Hijaz zaman dulu, iaitu Mekah, Madinah dan juga Najd. Maknanya hari ini Arab Saudi, Bahrain dan juga sebahagian negara-negara teluk, UAE, Qatar, itu disebut sebagai Hijaz, wilayah Hijaz dulu. Jadi sifat dia orang ni memang sangat pemurah. Tapi untuk apa? Untuk orang sebut dan orang puji. Sebab dia suka orang puji. Datang Islam, datang Nabi, Nabi kekalkan adab muliakan tetamu. Tapi jangan kerana pujian, jangan kerana riak dan sum'ah, kerana dapatkan, harapkan pahala kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifuh. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, muliakan tetamunya. Itu Nabi ikat keimanan terhadap Allah dan hari kiamat. Tanda orang tu beriman dengan Allah hari kiamat, dia muliakan tetamu. Dalam erti kata lain, dia tak layan tetamu elok, maknanya dia ada problem keimanan pada Allah dan hari kiamat. Itu maksudnya. Dan itu benda yang kita boleh tengok lah. Tapi itu bukan kayu ukur nak kata orang Arab tu iman dia lebih, iman dia kurang kalau dia sambut tetamu. Sebab saya tengok majoriti orang Arab ni memang sifat dia seperti itu. Sebab tu orang duk share video. Kalau tengok orang Arab makan kat kedai, dia orang berebut nak bayar. Siapa nak bayar? Orang duk share, orang Melayu, orang Malaysia ramai duk share. Ada satu video apa tah, di satu kedai makan di Arab ni, di Saudi kot. Berebut sampai bertumbuk nak bagi kad siapa yang akan digunakan untuk payment. Okay. Tapi saya pernah lah duduk dengan sebahagian orang Arab ni. Memang sikap dia orang macam tu. Dua hari lepas tu, dia bersembang sama geng dia. Apa punya orang tak patut. Dia bagi aku bayar. Semalam nampak macam nak bayar. Okay. Dua hari lepas tu, dia kutuk kita. Apa punya Melayu. Dia bagi kita bayar. Orang tolaklah aku ni bagi dia tu bayar. Maknanya dia pun tak rela pun nak bayar.
Dia ada juga sikap macam tu. Sebab dah lama berkembang ni dia macam tu. Sebab dia orang pun bukan banyak duit juga pun. Okay. Melainkan yang memang kaya betul, itu bab lain lah. Okay. Cuma nak kata, Hashim, Tok Wan Nabi ni, yang bernama Syaibah, dia diberi penghormatan kerana suka bersedekah. Itu benda biasa. Okay. Itu makna kedua. Makna ketiga, ada juga yang mengatakan bahawa di Mekah lagi sudah ada arahan untuk mengeluarkan zakat. Maknanya waktu di Mekah lagi dah ada ayat suruh bayar zakat. Cuma ada kelainan sedikit dari zakat yang ditetapkan di Madinah. Semasa di Mekah, iaitu peringkat awal Islam, zakat yang dikeluarkan adalah apa sahaja lebihan dari keperluan harian. Apa sahaja yang lebih pada keperluan dia, dia keluarkan. Itu zakat. Kalau ada lebih sahaja, sudah kena keluarkan zakat dengan memberi kepada orang yang memerlukan. Maknanya memakai apa yang perlu sahaja. Hanya apabila di Madinah dikeluarkan arahan baru berdasarkan kadar 2.5% daripada pemilikan satu orang tu, dia kena keluarkan zakat. Okay. Jadi dia punya amount ditetapkan di Madinah. Tapi di Mekah tidak ditetapkan. Perintah ada. Tu pandangan yang ketiga. Kenapa disebut zakat dalam ayat ini sebagai penanda aras orang tu musyrik, tak disebut salat? Bukankah dalam hadis Nabi kata siapa-siapa yang tinggalkan salat maka dia kafir? Tak sebut salat yang ni. Tiba-tiba sebut zakat dulu. Selalunya kalau amalan yang diberi sebagai contoh adalah amalan salat, kebanyakan dalam ayat Quran macam tu. Tapi pada kali ini disebut zakat pula. Ini adalah kerana sepatutnya mereka berlaku baik kepada orang lain. Orang yang baik tahu bahawa mereka tidak boleh hidup sendiri. Okay. Sebab poin dia sini, dia nak beritahu persoalan yang ditimbulkan. Kenapa penanda aras orang musyrik ni disebut sebagai orang yang tak suka bersedekah, tak suka bayar zakat. Tak kiralah kita nak pegang mana-mana makna. Zakat tu dengan makna syirik ataupun tauhid, maknanya membersihkan diri pada syirik. Zakat dengan makna sedekah umum, atau zakat dengan makna zakat betul tapi amountnya belum ada. Kita boleh pegang pada mana-mana pandangan. Cuma nak katanya, kenapa Tuhan jadikan wailun lil musyrikin, celaka bagi orang musyrik, alladhina la yu'tuna zakat, iaitu yang tidak menunai zakat. Kenapa tak sebut tidak menunaikan salat ke, tidak mendirikan salat ke, tidak buat benda-benda lain? Okay. Sebab tanda satu orang tu dia hidup atas dunia sebagai seorang yang baik, dia boleh hidup berkongsi dengan makhluk-makhluk lain atas dunia. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok social media ni yang dibuat zaman moden kita ni, dia ada buat satu social experiment di social media ni, di laman FB ke apa semua, tuan-tuan boleh tengok. Ada setengah-setengah orang dia buat eksperimen, community eksperimen. Dia berlakon susah, lepas tu minta bantuan dengan orang merata tepi jalan, nak tengok orang bagi atau tidak. Kalau ada orang bagi, dia bagi hadiah. Kadang-kadang hadiah tu besar lah. Di Eropah banyak buat macam ni. Tuan-tuan tengok, saya tadi pun ada duduk tengok FB ni, ada lalu satu video tu. Dia minta nak isi minyak petrol dalam bekas. Sebab kereta dia berlakon lah, dia kata kereta dia mati tepi jalan mana, nak beli duit tak ada apa semua. Jadi pergilah dekat satu petrol pump ni, mana-mana orang yang isi minyak, dia minta sikit pada minyak tu supaya boleh isi dalam tong dia tu. Okay. Daripada 10 ke 15 orang yang dia minta, hampir kesemuanya tak terima. Ni Eropah ni cerita. Kata tak, aku tak boleh tolong. Nampak ni. Sehinggalah ada satu kereta tu, dia pakaian tu pakaian macam orang Eropah lah, pakai seluar jean, pakai hoodie apa-apa semua. Okay. Dia kata kepada orang tu, dia kata aku isi dulu kereta aku, nanti tinggal dalam berapa euro, berapa dolar, kamu ambil, ini bahagian kamu. Okay. Okay. Lepas pada diisi tu, kawan tu bagi berapa US dolar, saya tak pasti, tebal juga sebagai hadiah. Bila mana dia tanya, dia orang mana? Kamu orang kawasan ni ke? Saya tak tahu negara mana. Dia kata, tak, aku orang Tunisia, orang Arab duduk situ. Itu perangai dia orang. Maknanya mudah lah. Okay. Maknanya benda tu tak berlaku pada bangsa Europe ni. Sebab tu kau tengok, bukan kita nak prejudis pada orang kafir.
Orang kafir kebanyakan ni dia ada sikap kedekut sikit. Sebab dia tahu hidup atas dunia ni sekali saja. Ada orang kafir yang baik, tapi majoriti macam tu. Sebab dia nampak hidup ni kena struggle. Mana saja lubang celah yang boleh menyebabkan kita kaya, kita kaut semua. Dan menariklah, sosial eksperimen tu dia buat agak menarik. Dia minta dengan orang tepi jalan. Minta $1 saja. Semua orang tak nak bagi. Sehingga dia pergi minta dengan satu orang homeless. Sebab dia berlakon homeless, berlakon orang tak ada rumah, orang gelandangan. Dia minta dengan seorang homeless. Orang yang gelandangan juga. Okay. Homeless tu pun gagal dalam poket dia. Dia kata, aku ada $2. Ambil $1 kat kau, $1 untuk aku. Yang bagi homeless, yang kaya pakai kok kemah apa semua ni, kedekut punya. Tak hidup masing lah, kita. Okay. Sebab apa yang homeless boleh bagi? Sebab homeless tahu macam mana susahnya nak minta simpati orang. Orang yang merasai rasa susah, biasanya dia mudah membantu. Pengalaman saya sendiri pun, kalau duduk di Jordan ni, yang biasanya mudah bagi bantuan ialah orang yang bukan penduduk asal Jordan. Arab juga. Kebanyakannya ialah orang Palestin. Sebab dia orang pernah dijajah. Dia orang menagih simpati di banyak negara untuk dapat tempat duduk. Tak semua negara nak bagi. Jadi orang Palestin yang berhijrah ni ke Jordan ni, dia orang ada common sense yang sangat tinggi. Kalau dia orang ada rumah, dia orang nak bagi dengan harga yang paling rendah untuk orang menuntut ilmu apa semua ni. Tapi kalau orang Jordan, dia ada rasa ego, dia ada rasa bagak sikit. Tambah datang pula pelarian pada Syria ni, jadi lebih ego lagi. Sebab dia rasa negara dia selamat. Negara dia je yang tak bergolak. Syria dah bergolak. Palestin dah bergolak. Dia je yang tak kena apa-apa. Sehingga dia orang rasa terganggu. Sehingga dia orang rasa tak suka dengan benda-benda seperti itu. Memanglah ada, orang kata apa, side negatif juga bila mana berlakunya penghijrahan orang-orang pelarian ni. Sebab tak semua pelarian tu perangai elok. Antara sebabnya berlaku orang minta sedekah tiba-tiba meningkat. Sebab setengah-setengah negara ni minta sedekah, dia minta dekat traffic light ni. Di Malaysia kita ni dia tak sehebat tu lah, tapi di negara-negara ni dia memang ramai minta. Okay. Tapi ada juga yang menipu, sebab muka orang Syria dan muka orang Jordan ni lebih kurang sama. Yang minta tu ialah orang Jordan juga. Dia berlakon, dia pakai baju lagi buruk pada pelarian. Cek punya cek, dia sembunyi kereta dia belakang kedai makan, rupa-rupanya pakai Mercedes pun. Sebab muka lebih kurang, tapi dia aim orang luar lah. Dia aim orang-orang Malaysia. Sebab waktu peringkat awal pelarian Syria ni, Malaysia antara yang awal lah, NGO-NGO yang awal sampai. NGO Islam yang awal. Waktu berlakunya revolusi Syria ni, NGO Arab tak datang lagi. Waktu tu kerajaan Jordan tak fikir lagi nak buka kem pelarian, tak ada lagi. Yang first datang ialah NGO pada Malaysia, termasuklah bawah kerajaan ataupun yang persendirian, yang cuba fikir tanah mana nak beli ni untuk jadikan kem sementara. Itu sifat orang Malaysia, dia bagus sikit nampak ni. Dia laju nampak ni. Yang Arab ni tak datang ni, UAE tak datang ni, yang kata kaya ada Burj Dubai apa semua. Saudi tak datang, Saudi kemudian sikit datang juga. Saudi ni antara yang besar juga lah bagi. Okay. Cuma saya kata yang datang daripada kalangan Arab, apa dia? Daripada Kristian, tolong dulu. Yang tu lah yang menjadi, orang kata apa, isu di Jordan ni, bila mana majoriti pelarian Syria ni convert daripada Islam jadi Kristian dalam jumlah yang sangat ramai. Yang ni orang tak tahu. Sebab sekolah-sekolah yang berada bawah pengurusan gereja-gereja di Jordan ni kebanyakannya disupport oleh Amerika Syarikat ataupun Vatican City. Sekolah dia orang ni cantik lah, duduk dalam taman, duduk dalam gereja sekali. Orang-orang Syria yang nak hantar anak sekolah di situ free, tak kena apa-apa bayaran. Tapi nak hantar ke sekolah bawah Kementerian Pendidikan Jordan, double dia punya yuran dia untuk Syria. Yang ambil inisiatif ialah kerajaan Saudi, bayar separuh, separuh lagi bayar sendiri. Tapi perangai ni tak elok lah. Menteri dia pun tak berapa nak betul sangat di Jordan ni. Dia tahu Saudi bayar separuh, dia up jadi triple pula bayaran yuran. Arab ni dia kalau dia tak makan kawan-kawan, dia nak makan siapa ni? Dia makan kawan-kawan lah. Lepas tu sewa rumah, kerajaan Saudi kata rumah-rumah yang kosong, kalau ada orang Syria nak sewa, kita bayar separuh.
Orang Jordan up harga rumah naik melambung. Termasuk yang terkena ialah pelajar Malaysia sebab harga rumah naik mendadak. Ini sikap resis ataupun sikap rasa, orang kata apa, rasa bangsa kita paling terbaik. Negara kita lebih baik pada negara orang. Ini benda yang merugikan lah sebab sama-sama Muslim pun. Sebab muka Melayu, muka kata apa, Arab, Syria dan apa semua ni, cuma nak katanya sikap buat baik itu sudah tercalar sedikit demi sedikit. Okay. Jadi antara tanda aras orang tu dia ni musyrik tak musyrik ialah dia boleh tak hidup berkongsi sesama manusia. Sebab tu dalam ayat yang ketujuh Tuhan sebut antara penanda aras orang tu musyrik, dia tak bayar zakat, dengan makna kata payah nak berkongsi nikmat dengan orang lain. Itu makna umum dia. Dengan mengeluarkan zakat itu dapat mengeratkan hubungan sesama manusia dalam masa yang sama adalah satu ibadah yang mendapat pahala daripada Allah. Mereka yang beriman tahu bahawa segala harta yang Allah berikan kepada mereka sebahagiannya untuk orang lain. Harta itu untuk mereka salurkan dalam bentuk zakat ataupun sedekah. Jadi nak kata kepada kita, manusia ni dia tu elok tak elok keimanan dia, tengok dia boleh hidup berkongsi ataupun tidak dengan orang lain. Tapi kalau orang yang tidak beriman, mereka tidak nampak perkara itu. Mereka hanya tahu ingin kumpul harta sebanyak mungkin. Mereka suka untuk mengira-ngira harta mereka yang semakin bertambah dan bertambah. Mereka lupa bahawa apabila mereka mati, mereka tidak boleh membawa harta itu bersama mereka. Sebab tu kita tengok sebahagian agama yang tak betul ni, mati pun nak sodok sekali harta duduk dalam kubur. Tuan-tuan tengok sebahagian orang kafir, orang kaya, dia dah beli kereta siap. Kereta tu bukan nak bawa jalan waktu hidup pun, memang cadang nak tanam sekali dengan dia pun. Betapa pemikiran manusia ni dia, bila mana dia kelam, maklumat akhirat tak ada, hidup dia jadi tak betul. Hidup dia jadi tak betul. Kita ni atas dunia ni, duit yang banyak yang kita ada ni, banyak tak ke mana pun, biasanya kita akan ambil pada keperluan asasi saja. Kita ada duit yang banyak, lepas pada tu kita dah dapat beli apa benda yang kita nak beli, dah rasa apa yang orang sebut mewah, dah rasa semua benda tu, last kali dia akan back kepada basic, balik kepada normal balik. Saya ingat waktu saya duduk di Kemaman dulu, saya ada kuliah dengan sebahagian orang yang kita kategorikan sebagai VIP lah, tapi yang kategori umur dah 70-80. Sebahagian mereka ni datuk-datuk seri, mana orang yang kehidupan kaya. Mana dia orang, kalau nak makan dia akan makan tempat yang mahal. Tapi ada seorang datuk ni, dia ajak saya mengajar di rumah dia, dia buat pusat pengajian di rumah dia. Okey. Hidup yang humble. Cuma dia ceritalah zaman-zaman dia mewah dulu. Kereta apa nak pakai silih berganti. Last kali balik kereta kecil juga, mudah nak pergi masjid yang tu juga. Tapi okey lah sebab dia dah berumur ni, dia start nak pergi ke majlis ilmu. Dia memang dah minat majlis ilmu zaman dia muda lagi pun. Cuma nak katanya, dia cerita pada kita, last kali hidup ni akan balik pada basic juga. Banyak dari mana pun duit, dia akan balik pada basic. Sebab kita nak guna pada keperluan asasi saja. Walaupun rasa mewah boleh beli benda mahal, last kali kita akan jadi rasa muak dengan benda-benda yang mahal itu. Dia akan rasa macam bosan. Walaupun orang lain mengidamkan apa yang dia dapat, tapi nak katanya bahawasanya manusia dia banyak dari mana pun, dia akan balik ke benda yang basic juga. Rumah yang besar, luas, yang disediakan mungkin untuk anak cucu. Last kali bila anak cucu dah besar, dia keluar pada rumah tu, dia cari rumah lain. Rumah yang dah kita sediakan tu jadi sunyi balik. Habis kuat pun adalah kita dengan isteri ataupun mak seorang lagi. Tak ada. Saya ingat saya pergi rumah ni, dia, isteri dia, mak dia. Rumah besar. Ada bilik tetamu lagi. Setiap kali saya pergi, selalu dia suruh tidur rumah tu. Tapi kita nak balik. Kita kalut banyak kerja. Cuma nak suruh rasa rumah tak ada orang. Dia macam paksa orang suruh tidur rumah dia. Sebab dia rasa sunyi rumah dia. Okay. Dia kata, last sekali hidup macam tu lah. Maknanya, duit-duit yang banyak tu. Sebab tu hidup ni dia back kepada perkongsian juga dengan orang. Tapi alhamdulillah dia tu berkongsi lah, dia cubalah agihkan kekayaan dia apa-apa semua. Cuma nak katanya hidup ni dia sampai satu tempoh tu saja yang orang tu nak. Dalam kajian
kajian orang-orang barat. Manusia ni dia punya keinginan bermula pada usia 20-an dan dia akan melonjak sampai usia 30-an dan dia akan turun kendur balik pada umur 40 nak pergi ke 50. Waktu tu dia dah tenaga pun dah tak berapa kuat dah. Cuma saya nak kata tetap ada orang-orang yang sakan sampai ketua pun tak selesai lagi. Ada yang nak main golf lagi, yang nak ride motor satu semenanjung pun ada. Tuhan bagi kegagahan pada dia. Okay. Tuhan bagi dia minat. Makin dia pencen, makin dia tak ada apa nak buat, makin dia sakan buat benda macam tu. Okay. Sampai dia create group dia. Cross country. Cari barang-barang yang, orang kata apa, yang tak ada manfaat pun untuk dia. Saya ada jumpa sebahagian group veteran yang gila Vespa ni. Cari merata sampai India, sampai Mesir. Sebab dia kata dua negara ni banyak lagi Vespa lama. Beli. Buat balik dengan kargo. Simpan kat rumah. Start pun tak boleh. Tanya sebab apa beli ni Haji? Rasa diri hebat sebab boleh simpan satu collected item ni. Collector's item ni. Maknanya benda ni ada dua dalam dunia. Tiga dalam dunia. Dia rasa bangga. Dia antara pemiliknya. Start tak boleh. Pergi masjid, jauh sekali. Okay. Nak katanya ada manusia dia masih tersasar benda-benda macam tu. Okay. Jadi kehidupan orang kafir macam itulah. Sebab dia tak nampak dah akhirat ni. Okay. Tapi kita yang dibesarkan dalam keluarga Islam sepatutnya tak boleh dah jadi macam tu. Kita kena fikir turning point untuk kita balik semula melihat akhirat itu. Seterusnya dalam ayat yang sama Allah Taala sebut wa hum bil akhiratihum kafirun. Dan mereka tentang akhirat itu enggan percaya. Mereka tak percaya yang mereka akan dibangkitkan selepas mereka mati kelak. Musyrikin Mekah tolak adanya akhirat kerana ianya tidak nampak dengan mata. Dan mereka pun tidak ada kitab. Maka maklumat ini tidak sampai kepada mereka. Jadi musyrikin Mekah yang kaya pada waktu itu, yang mereka ni payah nak beri zakat. Zakat dengan makna sedekah ataupun apa-apa sajalah, pemberian harta benda ni. Masalah kedua, problem kedua, mereka sangat mengingkari akhirat. Dalam erti kata lain, tak percaya lepas pada mati ni ada kehidupan balik. Ini ialah ideologi bukan hanya berada pada zaman Nabi, zaman kita pun ada. Ada orang yang hanya melihat kehidupan ni kehidupan dunia, tak ada kehidupan lepas pada tu. Sebab tu pulunlah di dunia ni, nak kaya, bagi diri tu kaya. Kalau perlu tipu orang untuk kaya, dia akan buat. Sebab dia nampak kehidupan di dunia. Dia akan buat, dia akan jalani dan dia akan duduk dalam usaha itu. Ataupun, ayat ini berkenaan dengan kehidupan Muslim pada zaman sekarang. Yang ni yang disebutkan oleh syarah ni, dia kata, ayat ni bukan hanya kata pada orang kafir, musyrik. Tapi boleh juga disebut kepada orang Muslim yang kehidupan dia tu memang tak betul dah dia punya sistem dia. Mereka tahu bahawa mereka itu akan dibangkitkan di akhirat kelak kerana mereka orang Islam. Mereka juga telah belajar di sekolah-sekolah dahulu adanya hari kiamat dan semuanya akan dibangkitkan kelak. Tapi mereka hidup dalam dunia ini seperti orang yang tidak percaya akan dibangkitkan. Sebab ada orang Islam yang hidup. Hidup ni kira nak pulun semua benda dunia, tidak ada yang haram bagi dia. Semua halal dah. Ada manusia seperti itu. Ada manusia seperti itu. Sebab tu kalau kita tengok, benda ni, kritikan-kritikan ini ialah realiti kehidupan orang Islam sendiri yang tak hidup dengan kehidupan Islam yang betul, juga realiti kehidupan orang kafir. Okay. Cuma poin dia ialah pengikut kepada hawa nafsu akan terjatuh dan terjebak dalam ini. Sebab tu kalau tengok, nak bagi gambaran yang kita nampak. Tuan-tuan pernah tengok cerita Semerah Padi. Cerita Semerah Padi ni, dia cuba nak gambarkan Islam tapi dia kurang tepat sikit. Cerita tu bagus. Okay. Cuma saya tarik pada babak bila mana pengulu tu dia tangkap dua orang berzina. Dia tanya soalan, kamu asal kampung mana? Yang dua orang berzina tu, tak ingat nama dia, saya pun lama tak tengok cerita tu. Okay. Yang kena tangkap tu dia boleh kata, di mana ada perempuan cantik, di situlah kampungku. Punya dahsyat jawapan. Punya gila perempuan. Okay.
Dia kata, kenapa kamu berzina? Dia kata, kerana hawa nafsu telah menguasai aku. Jawapan hebat lah. Jawapan kata-kata pujangga, tapi tak gunalah punya orang. Lepas tu tanya perempuan, kenapa kamu zina? Kerana aku pun hawa nafsu menguasai aku. Dia mengaku. Akhirnya kena hukuman. Hukuman tu tak betul. Kena sula. Sula tak ada lah Islam. Lepas tu sebelum sula tu, azan pula. Pun tak ada lah pelaksanaan hukum hudud. Pelaksanaan hukum hudud ni tak perlu azan. Tak perlu azan. Sebab tu ada orang tanya saya, hukuman gantung yang dibuat di penjara ni, sebelum gantung, pesalah tu kena azan tak? Tak perlu lah. Bahkan sebahagian orang kita nak pergi haji, azan kat rumah. Kan setengah-setengah orang kita ni dia azan, lantik seorang azan kat rumah. Ataupun kalau dulu yang naik kapal, azan dekat jeti lah. Okay. Azan kat masjid ke, ikutlah. Di mana tempat berlepas orang tu. Okay. Kita tahu azan ni, pertama, ianya ialah untuk memanggil orang salat. Azan. Itu pensyariatan azan. Sahabat yang mimpi tu pun, memang dalam mimpi tu, datangnya satu orang lelaki beritahu, ini ialah untuk panggil orang azan. Dia tak sebut untuk menyambut orang yang nak berangkat haji. Untuk hudud pun tak ada. Okay. Yang kedua, Nabi sebut disyariatkan, disunnahkan. Dah taklah kata syariat sampai tahap wajib. Disunnahkan azan bagi orang yang baru dapat anak. Maksudnya sambut, menyambut kelahiran bayi tu, dapat-dapat ayah dia tu sunat untuk azan di telinga anak yang dia baru dapat tu lah, anak yang baru dilahirkan. Dan azan yang berpadalah dengan telinga bayi. Sebab saya pernah tengok ada orang ni, dia dapat anak. Dia dapat anak tu, dia masuk dalam wad. Wad salin, wad ibu dan anak ni, wad ni. Okay. Dapat-dapat anak tahu isteri dia tu dah, anak dah duduk tepi ni. Dia ni ambil anak dia, dia pergi dekat hujung wad, dia azan. Azan macam azan masjid tu. Anak yang dia duduk kendong tu terkejut tu. Azan pelan je. Bukan azan suruh orang dalam wad tu semayang. Ada orang dia tak faham nak. Saya terkejut tengok, kuat dia azan. Mungkin anak sulung kot. Okay. Itu yang kadang-kadang teruja terlebih tu. Dia azan, azan pelan je. Sentak budak tu kalau ada sakit jantung, jenuh pula hospital. Cuma azan takat untuk anak tu dengar. Dan iqamah ni khilaf di kalangan para ulama. Ada yang kata boleh iqamah di telinga kiri, tapi azan di telinga kanan itu memang ada pengsyariatan. Okay. Adapun azan untuk menjalankan hukum hudud, tidak ada lah. Dalam cerita Semerah Padi tu kena sula. Sula ni tak ada, tuan-tuan. Dalam pengsyariatan hudud tidak ada sula. Walaupun ada orang kata takzir, tak. Sula ni ialah satu hukuman yang bukan daripada Islam. Hukuman sula ni ialah hukuman orang yang bukan Islam je. Hukuman-hukuman Eropah zaman gelap ni dia adalah sula. Sama ada dia sula dengan lembing, dengan tombak, ataupun dia sula dengan dia buat satu tempat tajam, bentuk macam piramid, dia letak orang atas tu. Kita boleh tengok muzium di Rusia. Ni Rusia ni kan dia ada zaman, orang kata apa, nak jatuhnya dia punya pemerintahan beraja dia tu. Maknanya rejim yang naik tu, dia buat hukuman-hukuman yang sangat, orang kata apa, sangat sadis dan benda yang teruk lah. Duduk atas kursi penuh paku, lepas tu kena sula apa semua. Sula ni bukan daripada, benda tu seksaan yang perlahan. Hukuman yang bersifat seksaan perlahan tidak ada dalam Islam. Sebab tu yang ada ialah hukuman kata apa ni, hukuman pancung. Cuma ada sedikit pertikaian tentang hukuman rejam sampai mati. Bagi orang yang berzina sudah berkahwin, hukuman rejam sampai mati ni dia memang berunsur untuk penyeksaan secara perlahan. Sebab apa? Sebab dia dah berzina, dia dah berkahwin, lepas tu dia berzina pula. Okay. Maknanya dia sudah merasai nikmat persetubuhan, tapi dia nak ambil yang haram juga. Okay. Jadi itu sebab dia punya hukuman. Sebab tu golongan-golongan yang anti-Islam, biasanya dia akan petikai pada isu ni. Isu hukuman rejang sampai mati. Tapi kalau tengok dalam kehidupan Nabi, rejang sampai mati ni berapa kali je berlaku? Yang riwayat sebut dua ataupun sekali saja berlaku. Waktu lepas selesai perempuan tu direjam, perempuan yang berzina tu direjam, Nabi kata kepada
kepada semua orang-orang Madinah. Nabi kata taubat ataupun bersihnya perempuan ni daripada dosa, taubatnya dia dengan sebab hukuman rejam yang dia kena ni cukup untuk cover dosa sebahagian orang Madinah. Nabi nak tunjuk pada kita apa? Nak tunjuk jangan pandang teruklah pada orang yang buat silap ni. Dan lepas pada tu Nabi suruh sahabat uruskan jenazah perempuan ni, Nabi imamkan salat jenazah. Nabi jadi imam salat jenazah. Sebab tu dalam kitab-kitab fiqh, mana-mana pesalah yang dikenakan hukuman jinayah ataupun hukuman jenayah, tak kiralah hukuman tu hudud, kisas ataupun takzir yang ada dalam undang-undang tubuh kerajaan negeri ataupun undang-undang yang dipakai di negeri tu, bila mana undang-undang tu melibatkan kematian, mati mandatory, gantung ke apa ke, yang harus menjadi imam salat jenazah kepada pesalah ini ialah pemimpin tertinggi negara itu. Itu yang disebutlah kitab fiqh. Kita beri lalu azan dulu. Okay, kita sambung sikit lagi apa yang saya sebut tadi. Bila mana berlakunya satu hukuman jenayah, hudud, kisah ataupun takzir, undang-undang yang diletakkan oleh pemerintah melibatkan kematian yang menerima hukuman itu, yang harus menjadi imam salat jenazah ialah pemimpin negara yang paling tertinggi. Mengikut wilayah lah. Kalau negeri, macam kita raja ataupun sultan. Kalau peringkat federal, maknanya yang di-Pertuan Agong. Itu hukum asal. Okay. Sebab apa? Nak tunjuk kemuliaan. Orang yang mati dengan sebab hukuman jenayah itu bukanlah seorang yang hina. Tapi kemuliaan Bani Adam, anak Adam. Maknanya ini benda yang serius lah, benda yang besar. Sebab bila mana pemerintah yang jadi imam salat jenazah, nak tunjuk pada kita, bukan nak kata buat dosa tak ada apa-apa. Cuma nak katanya, nak buang persepsi orang, bila mana satu orang tu dia dah terima hukuman, maka dia sudah bersih daripada perbuatan salah yang dia buat. Dosa lain tu belum selesai lagi. Cuma nak kata ianya ialah satu bab dalam Islam ni, nak tunjuk pada kita orang yang buat dosa, dia tidaklah diasingkan, dia tidaklah dipulau dengan pemulauan yang dahsyat. Dan bila mana melibatkan pemerintah dah duduk dalam bab tu, tunjuk pada kita satu kemuliaan lah. Macam mana kita tengok bila mana berlaku kematian, tragedi tertentu di negara kita ni, semua pakat datang. Tengok bila mana kapal terbang Malaysia kena tembak MS-17, dia punya istiadat tu luar biasa. Apa-apa sajalah kematian orang-orang besar. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ikut perkembangan dua hari lepas ataupun tiga hari lepas, penyanyi di India yang terkenal, yang suara perempuan tu, Lata Mangeshkar, dia meninggal. Umur 90 lebih. Lata Mangeshkar 1929 dia dilahirkan. Yang suara tu lah dalam cerita Bollywood tu, bukan suara punya pelakon tu, suara dia lah. Okay. Sampai ketua suara dia tu kekal macam tu. Saya pun ada baca juga lah dia punya, orang kata apa, kehidupan dia tu. Pernah ada usaha diracun oleh geng-geng penyanyi ni sebab tak puas hati dia punya pencapaian dia tu. Okay. Cuma nak kata kematian dia tu dengan sebab COVID. Okay. Tapi upacara tu buat macam tak ada COVID tu. Dihadiri oleh Presiden India lah. Okay. Tanpa Presiden, dia macam orang kata apa, satu kehilangan besar sebab dia orang nak cari ulama', tak ada ulama' dah, memang dah Hindu lah pun. Okay. Itulah orang kata apa, permata negara dia orang pada waktu tu. Okay. Cuma nak kata dia satu benda yang besar bila mana pemerintah terlibat dalam bab tu. Okay. Cuma nak katanya Islam dia ada peruntukan untuk bab itu. Okay. Sebagai penutup, ayat yang ketujuh Allah Ta'ala sebut dua indikator orang musyrik. Dia bila mana suruh bayar zakat, maknanya berkongsi harta, berat nak berkongsi harta. Sebab tujuan hidup ialah untuk serve diri sendiri, bukan serve orang lain. Beza dengan orang beriman, hidup ini berkongsi, hidup ini ialah perhambaan pada Allah Ta'ala. Dan sebab tak nak bayar zakat tu ialah kerana tak percaya akhirat. Sebab tu dalam ayat yang sama Tuhan kata, wahum bil akhirati hum kafirun. Mereka itu terhadap hari akhirat, mereka kafir, mereka tolak, mereka tak terima. Okay. Nanti insya-Allah kita akan sambung ayat yang ke-8. Allah Ta'ala sebut tentang perihal keadaan orang beriman. Kita dah selesai perihal keadaan orang kafir. Setakat tu saja kita punya perkongsian pada malam ni.
Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.